Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama syifahu wa ala alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli ya fatah iftah lana futuhal arifin. Ya alimu alimna ilman nafi'ah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para ju'ama, para asatid wal asatidah, wabil khusus para aparatur pemerintahan desa Ciheri, juga dari walad, ya, dari walad atau dari Jakarta, dari walad yang saya hormati, dan pada tetamu dari pihak calon pengantin laki-laki yang sama-sama saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul bermuajahah di Haflah Mubarakah dalam rangka akan menyaksikan yaitu suatu peristiwa yang sakral, yaitu akan melaksanakan ijab kabul akad pernikahan, yaitu saudara Fajar Hidayatullah dengan Yanti Tasmiyanti. Salawat dan salam marilah kita panjatkan, semoga semoga tetap tertulah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarga, kepada tabi'i tabi'in, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bicara saya di sini mewakili dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu, pada pagi hari ini Bapak Kepala KUA tidak bisa hadir secara langsung dan mewakilkan pada saya untuk menghadirinya, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillah pada hari ini kebetulan banyak sekali yaitu pernikahan, yaitu sekitar 15 pasang ya Pak. Maka dengan ini mohon maaf atas keterlambatan para bapak di sini menunggu ya. Mudah-mudahan keterlambatan ini menjadikan atau mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk selanjutnya alhamdulillah pada hari ini akan melaksanakan ijab kabul akad pernikahan yaitu saudara Fajar Hidayatullah ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini saudara Fajar Hidayatullah akan melaksanakan pernikahan atau ijab kabul akad pernikahan, akan melaksanakan rumah tangga ya dengan saudari Yanti Tasmiyanti ya. Saya titip pada Anda di dalam hati, diniati ya, niat nikah ini tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat yang baik ini menjadi rumah tangga kita atau rumah tangga Anda, menjadikan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah, warahmah ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya nanti setelahnya menjadi kepala rumah tangga, tentunya banyak atau hal-hal kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Anda ya. Insya Allah kita Anda telah siap untuk melaksanakan itu di dalam rumah tangga itu. Di dalam rumah tangga itu banyak kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, insya Allah sudah disiapkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya supaya ini acara tidak terlalu panjang, saya akan bicara sedikit aja bahwa rukun nikah itu ada 5, yaitu pertama adanya calon pengantin laki-laki yaitu saudara Fajar Hidayatullah, yang kedua adanya calon pengantin wanita yaitu Yanti Tasmiyanti ya, yang ketiga adanya bapak wali yaitu Bapak Karmat ya, Bapak Karmat ya, alhamdulillah.
Kemudian yang keempat adanya dua saksi, alhamdulillah saksinya di sini banyak yang menjadi saksi di sini, dua orang saksi ya yang akan nanti mengesahkan pernikahan, dan yang lainnya marilah menyaksikan dan doakan semoga di dalam ijab kabulnya nanti ada dalam kelancaran. Yang kelima yaitu ijab kabul, nanti ijab kabulnya mau bahas Arab katanya ya. Insya Allah sudah disiapkan barangkali ya, sudah siap, sudah insya Allah bakal akan dilaksanakan oleh Bapak Kiai yang menikahkannya, dan ya, apa itu untuk ijab kabulnya nanti sudah di setel atau sudah disiapkan. Dan yang terakhir atau ya yang kelima yaitu ijab kabul sudah siap, sudah disiapkan, dan rukun nikah sudah kumpul semuanya, dan marilah acara ini kita mulai aja. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Kiai silakan untuk apa itu untuk melaksanakan ijab kabulnya katanya dengan bahasa Arab.